Kegiatan jual beli mata uang asing atau foreign exchange biasa kita dengar sebagai salah satu aktivitas yang memberikan keuntungan dari transaksi dua mata uang asing. Tapi apa cuma itu tujuan dari foreign exchange? Bersama saya, Dendi Herdanto, sebagai Forex and Derivative Sales Manager Bank Hana, akan membahas tentang kegiatan jual beli valuta asing atau foreign exchange. Foreign exchange adalah kegiatan jual beli dua valuta asing atau falas dengan nilai tukar atau yang biasa kita sebut dengan kurs yang telah disepakati oleh dua pihak dan dapat dilakukan secara tunai maupun secara berjangka. Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga kurs dalam kegiatan jual beli tersebut yaitu faktor permintaan dan penawaran atau yang biasa kita sebut dengan supply and demand. Faktor permintaan adalah apabila pembeli lebih banyak daripada penjual, maka nilai kurs akan mengalami kenaikan. Sedangkan faktor penawaran apabila jumlah penjual lebih banyak daripada pembeli, maka nilai kurs akan mengalami penurunan. Selain faktor supply and demand, terdapat faktor-faktor lainnya juga yang dapat mempengaruhi pergerakan kurs. Yang pertama, performa ekonomi dan politik seperti perubahan pemerintahan atau pemilu yang terjadi di negara bersangkutan. Yang kedua, kebijakan bank sentral. Dalam hal ini adalah tingkat suku bunga dari negara tersebut. Untuk yang ketiga, ada trade balance atau data ekspor dan impor dari suatu negara. Yang keempat, sentimen pasar, merupakan ekspektasi dan rumor yang terjadi di market. Serta yang terakhir, kejadian tidak terduga seperti serangan teroris atau bencana alam. Forex juga memiliki ragam jenis, yaitu yang pertama Forex Spot Transaction atau Cash Transaction, merupakan kontrak untuk melakukan jual atau beli suatu mata uang terhadap mata uang asing lainnya dengan kurs dan jumlah yang sudah ditentukan pada saat transaksi. Kurs spot digunakan sebagai dasar perhitungan nilai tukar dalam cash transaction yang terdiri dari 3 jenis transaksi. Yang pertama, transaksi today, yaitu pembelian atau penjualan falas di mana penyerahannya dilakukan di hari kerja yang sama dengan tanggal transaksi. Untuk yang kedua, transaksi tomorrow, pembelian atau penjualan falas yang dimana penyerahannya dilakukan dalam satu hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi. Dan yang terakhir, transaksi spot, merupakan pembelian atau penjualan falas dimana penyerahannya dalam dua hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi. Kedua, ada forex forward transaction, merupakan kontrak transaksi pembelian atau penjualan falas yang kursnya disetujui oleh kedua belah pihak pada hari ini, namun tanggal penyerahan fisiknya ditentukan lebih dari 2 hari setelah tanggal transaksi. Untuk yang ketiga, Forex Swap Transaction merupakan kontrak transaksi simultan untuk membeli atau menjual valuta asing pada saat yang sama untuk tanggal jatuh tempo yang berbeda. Dan untuk yang keempat, ada Domestic Non-Delivery Forward atau DNDF Transactions. Domestic Non-Delivery Forward atau DNDF Transactions merupakan transaksi forward valuta asing terhadap rupiah dengan mekanisme fiksi yang dilakukan di pasar domestik. Mekanisme fixing adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan menghitung selisih antara kurs transaksi DNDF dengan kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan kurs tengah BI untuk mata uang asing lainnya terhadap rupiah. Transaksi DNDF dilakukan sebagai instrumen lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka transaksi forex memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan komersial. Tujuan komersial merupakan transaksi yang dilakukan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan falas nasabah seperti transaksi ekspor-impor atau perjalanan mancanegara. Peran bank sebagai counterparty bagi nasabah yang melakukan hedging juga termasuk dalam tujuan komersial. Yang kedua ada hedging atau lindung nilai. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan risiko pasar akibat fluktuasi kurs terhadap exposure yang ada. Bank melakukan currency hedging dengan menggunakan instrumen derivatif. Yang ketiga ada asset liability. Bertujuan dalam rangka pengoptimalan posisi neraca dan likuiditas falas. Posisi neraca dapat meliputi investasi aset maupun liability yang didenominasikan dalam falas. Yang terakhir ada trading. Dalam hal ini, transaksi forex dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan kurs. Transaksi falas bisa menjadi salah satu transaksi penting Anda. Pemilihan kurs dan waktu yang tepat akan membuat keuntungan tersendiri bagi Anda. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi finansial kali ini. Saya Dendi Herdanto, sampai jumpa.